itu nanti proses dari lulus seleksi hingga penerbangan itu kurang lebih 4 bulan. Ada juga di sini yang 7 bulan baru terbang, 2 bulan apa 8 bulan, 9 bulan bahkan 10 bulan. Ya. Kan ini visi misi ini kan untuk memberangkatkan ke Jepang ya Pak. Iya. Biasanya berapa lama murid dari mulai masuk sini belajar ya sampai berangkat Pak? Iya, baik. Jadi kalau berbicara mengenai apa istilahnya waktu pemberangkatan dari nol sampai terbang itu tidak bisa ditentukan ya. Mungkin dalam yang paling cepat atau yang paling lambat yang biasa terjadi. Ya, jadi dalam arti begini ini nanti cepat tidaknya itu bergantung kepada kesiapan individu masing-masing. Ya, jadi begini, biasanya di tempat kita dari 0 sampai ikut seleksi itu berkisar sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan. Kita belajar bahasa dasar terlebih dahulu. Setelah bahasa dasar di situ kurang lebih 2 bulan, kita ikutkan seleksi. Nah, ketika seleksi itu nanti lulus, dikatakan lulus oleh pihak user, itu nanti proses dari lulus seleksi hingga penerbangan itu kurang lebih 4 bulan. Jadi 2 bulan plus 4 bulan. Jadi paling cepat 0 sampai terbang itu adalah 6 bulan. Itu bagi yang sekali seleksi langsung lulus. Jadi ada juga di sini yang 7 bulan baru terbang, 2 bulan apa 8 bulan, 9 bulan bahkan 10 bulan. Semua yang menentukan dari individu masing-masing. Karena apa? Yaitu tadi setiap seleksi itu tidak semua keterima karena biasanya 1:2 atau 1:3. Misalkan diambil 20 orang. Nanti yang seleksi ada 40 sampai 60 siswa. Tentunya ada yang tidak lolos. Nah, dari situ yang belum lolos itu nanti dia akan flashback ke belakang. Jadi ya kurangnya di mana, kemudian kenapa tidak keterima dan sebagainya. Kemudian dipersiapkan lagi mengikuti seleksi-seleksi yang berikutnya. Jika nanti keduanya di situ ikut seleksi lulus 1 bulan dari itu, berarti kemungkinan bisa 7 atau 8 bulan penerbangannya dan seterusnya seperti itu. Oke Pak, yeah. Ini info yang menarik sekali. Yeah. Saya coba perjelas. Kadang-kadang di luar banyak yang berasumsi nih Pak ya, magang Jepang yeah 6 bulan pasti berangkat yeah, atau bahkan ada yang menjanjikan 4 bulan berangkat yeah. Tapi sebenarnya di luar itu masih yang paling menentukan itu individu masing-masing ya Pak. Betul sekali. Jadi yeah, kita bagi teman-teman yang mau magang Jepang, selain kita harus ke LPK, tapi kita harus juga menanamkan semangat dalam diri sendiri dulu. Pastikan yang diajari di LPK itu dikerjakan dengan baik, Pak ya, supaya lulus. Iya, betul sekali. Terima kasih untuk informasi. Iya, sama-sama.